tentang adanya kantong-kantong dana. Yang dimaksud di dakwaan disebut ada kantong-kantong dana yang ini dibentuk oleh terdakwa, saudara tahu? Enggak pernah dengar ya? Enggak pernah dengar. Yang tahu ada rangkas X dan rangkas I. Iya. Untuk pengeluaran-pengeluaran uang atau cek dari kas yang tiga ini yang berwenang siapa mengeluarkan atau izin untuk pengeluarannya? Pak Najar dan Bu Neneng. Bu Neneng. Apakah terdakwa punya otoritas? Tidak, Yang Mulia. Enggak ada ya. Tapi itu kan bosnya bos. Karena ya kami kan hari-hari ini berhubungan dengan Pak Nasar dan Bu Neneng, jadi dan saya juga kalau minta uang ke Bu Yuli atau kalau Bu Yuli tidak ada lagi di rapat, pengajuan langsung saya kasih ke Pak Nasar. Pak Nasar langsung paraf. Kalau ada Bu Yuli, Bu Yuli paraf. Tapi kalau umpamanya Bu Yuli nggak ada Bu Neneng, Bu ya, Neneng paraf. Jadi yang gitu jelas aja. Itu otoritasnya Bu Neneng dan Pak Nasar. Iya, Yang Mulia. Ya, terdakwa tidak punya otoritas untuk pemerintah mengeluarkan dan sebagainya. Iya, Yang Mulia.